Ketua Umum Pondok Pesantren As'adiyah Profesor Nasaruddin Umar yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta bersama Ketua Yayasan Pondok Pesantren As'adiyah Haji Bunyamin Yapit menghadiri undangan Liga Musim Dunia di Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 17 hingga 18 Maret 2024. Konferensi internasional tersebut di bawah naungan pelayan dua tanah suci, Raja Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud, dan dihadiri oleh para ulama, mufti, cendekiawan, dan tokoh-tokoh dari dunia internasional. Konferensi diadakan berpijak pada prinsip Liga Musim Dunia dalam rangka menyamakan misi dan mendekatkan persepsi serta pandangan-pandangan dalam keragaman mazhab umat Islam di dunia. Liga Muslim Dunia melihat bahwa fanatisme mazhab yang berlebihan tidak lagi relevan untuk konteks saat ini. Umat Islam dan dunia mendambakan persatuan dan kerjasama yang lebih kuat dan tetap memelihara keragaman pandangan dalam mazhab-mazhab tersebut.